Selamat sore semuanya, selamat datang kembali di channel Alawi Husen. Nah hari ini tepatnya hari Sabtu, jadi di sini itu hari Sabtu itu hari libur di sini. Tepatnya jam 4 sore dan tapi masih panas. Nah sekarang ini kita akan jalan-jalan di pantai ini. Dan buat yang penasaran dengan pantai yang ada di sini, ikutin terus videonya sampai habis. Sebelum kita lanjut ke sebelah sana. Dan inilah dia perjalanan kita menuju ke sini. Gold walls that I built for you just to dig me out with silver spoons. No, I didn't see it coming. Oh. Gold walls that I'm stuck inside. I guess beauty sees what I can't find. I didn't. No, I didn't see it coming. Well, I got your code and I got your message. I want you to know that you are the love of my life. The love of my life. You never leave when the song is over. You ride or die till the end. You're the love of my life. You're the love of my life. My life. Oh. Thank you. Nah, sekarang kita sudah ada di Kurum Beach. Pantainya seperti ini. Panas banget, guys. Padahal ini udah jam hampir jam 5 ya. Tapi masih panas, panas banget. Jadi kalian yang mau main di pantai lebih baik kalian datangnya agak sorean ya. Sekitar jam 5.30 kali itu sudah enggak panas. Nah, di sebelah sana ada W Hotel. Ini hotel terbaru di sini, baru buka bulan lalu. Dan di sebelah sana ada Hotel Intercontinental. Jadi buat kalian yang mau datang ke Maskat bisa stay di sini. Dan di sini itu tiap sore ramai banget dengan orang-orang yang mau main bola. Karena ini pantainya seperti lapangan, gede banget. Guys, katanya ada ikan. Ikannya kecil-kecil. Wah. Oh, ikan apa nih? Ikan ituan, ikan apa namanya? Sarden. Right? What? This sarden, right? Yeah. Sarden, right? Itu dibuang ya? Dibuang apa dimakan? Ayo kita langsung berenang nih. Hah? Langsung berenang nih. Guys, jadi di daerah sini itu banyak sekali hotel-hotel yang baru buka. Salah satunya itu W Hotel. Dan di sebelah sini juga ada hotel baru yang mau buka, yaitu Mandarin Oriental. Kita lihat di depan. Guys, buat kalian yang mau berencana pindah ke Maskat, mungkin ini akan jadi setelah 2 tahun yang akan datang. Ini nama hotelnya Mandarin Oriental yang lagi dibangun.
guys, di sini itu tempatnya cukup nyaman, cukup enak sekali, apalagi kalau bawa keluarga di ke sini bisa main-main di sini di atas rumput. Guys, di sini tuh banyak sekali orang-orang yang main bola. Jadi kalian yang mau main bola tinggal datang saja ke sini. Tempatnya itu besar banget, pantainya itu cukup besar. Ini tim oranye.